tuskan ke sini. Dan ini Cik nak menggunakan rempah kari ini, rempah kari babas. Nah, ini dan sedikit santan. Sekarang jom kita masak kari ikan. Assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya Cik Nak. Semoga kawan-kawan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Di vlog kali ini kawan-kawan, Cik Nak nak masak kari ikan. Cik Nak ni baru balik dari masjid. Tadi ada solat hajat dan zikir munazat, baca Yasin. Jadi Cik Nak siap-siap dah lewat ni. Jadi Cik Nak nak masak kari ikan je yang simple-simple, dan bahan-bahan Cik Nak dah sediakan. Untuk masak kari ikan ni kawan-kawan, Cik Nak dah sediakan seekor ikan ni. Ni macam ikan jenaha. Oh, Cik Nak pun tak kena ikan, Cik Nak beli ikan je ni. Lepas tu daun kari, bawang putih, bawang merah, tomato, lada hidup, dan ni buah mangga muda nak bagi masam. Ni Cik Nak buat kari mamak kan. Jadi sepupu Cik Nak aja kalau buat kari mamak, dia kena letak buah mangga ni bagi masam-masam. Dan ni sayur dia kacang bendi dengan terung. Terung tu sikit dia, 3 biji. Cik Nak ambil dekat rumah mak bau ini. Dia dah tak banyak, dapat 3 je. Dan ni biji sawi. Cik Nak dah basuh, tuskan kat sini. Dan ni Cik Nak menggunakan rempah kari ni. Rempah kari babas. Ni. Dan sedikit santan. Sekarang jom kita masak kari ikan. Sekarang ni dekat rumah Cik Nak ni dah musim banjir. Air tu dah masuk dalam rumah. Hari-hari hujan dong. Okey, dah panas, kita masukkan dong kari. Tapi kita masukkan biji sawi. Kita tambahkan kita masukkan bawang. Oke, kawan-kawan, dan naik bau ini kita masukkan rempah kari. Masak sampai naik bau. Kita tumis sampai naik bau rempah ini kawan. Kita masukkan sedikit santan. Kita buat
cai cai ini. Suami cik nak tak suka kari itu pekat gitu, dia suka cai cai. Kita masukkan garam dan bubuk rasa. Kita masukkan sayur di ni kawan-kawan. Cik nak lebihkan bendi. Saya suka makan bendi kan. Kita masukkan mangga. Cina bu mangga banyak tu anak Cina suka sangat masam-masam. Jadi dekat kari tu nanti dia rasa dia masam-masam macam tu. Kita masukkan ikan. Ikan ni kita masak seekor tu masak semua. Boleh. Semua boleh makan dengan kuah, dia boleh makan dengan roti canai kamu. Ya, mau lekat dulu baru kita kering. Cukup rasa ni kawan-kawan. Jadi cik nak tunggu ikan ni masak. Cik hari ni masak kari je, lepas tu goreng telur. Sudah. Okay, kawan-kawan, dah menggelekat ni. Jadi cik nak masukkan tomato dan cili ni. Siap, betul je kan kita masak kari. Tadi cik, suami cik nak dah rasa, kata dah cukup rasa. Tinggal tunggu nasi siap je, boleh makan nasi. Okay. Dah boleh tutup api. Siap masak tu kawan-kawan. Okay kawan-kawan. Ni kari ikan cik nak sudah siap. Jadi mari kita makan. Terima kasih sudi tengok vlog cik nak. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.